Nah, jadi tadi itu dia contohnya nggak, kalau kalian bisa melihat chordnya langsung tanpa melihat tutorial ini kalian tinggal contohin aja. Tapi kalau kalian nggak tahu beberapa bentuk chord dan bingung cara strumnya gimana, tinggal kalian lihat aja videonya. Ini tutorialnya khusus untuk kalian yang masih pemula. Pertama ambil kapo kalian, taruh di fret 4. Nah, jadi mainnya itu sebenarnya dari E ya, E mayor, cuman karena ada kapo jadi dari C mayor. Tapi dia mulai dari tingkat ke-6-nya, dari minornya jadi A minor. Nah, gitu ya. Chordnya ini sebenarnya ada 4, cuman 4, A minor, D minor 7, terus G, sama C. Cuman ada perbedaan kecepatan ya, jadi kalau misalkan di A minornya itu di bagian refnya ya khususnya itu cuman 2 ketuk per chord, jadi setiap satu chord itu ada 2 ketuk. Nah, tapi kalau di bagian verse-nya itu 4 ketuk. Jadi intinya perpindahan chord di bagian verse itu lebih lama daripada di bagian ref. Sekarang gue langsung contohin aja. Di awal itu kan chord-nya dia kan masih sepi tuh musiknya. Kalian strumming-nya tuh down aja ke bawah. Pertama itu strumnya down aja ke bawah, chordnya masih sama. Nah, sekarang masuk ke bagian verse-nya. Verse-nya itu juga yang di bagian awal itu masih strumming down ke bawah, soalnya itu masih musiknya masih sepi ya. Cuma nanti setelah
dua kali putaran baru rame. Nah, strumming itu gimana? Strumming itu gampang, cuman down 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 up down 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 up, begitu per chord. Jadi down 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 up down 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 up down 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 up down. Nah, jadi strumming-nya gitu ya. Intinya sebenarnya itu versi lambatnya atau pelannya. Kalau tempo asli itu seperti ini. Gitu ya gampangnya. Sekarang kita masuk bagian berikutnya, yaitu ref-nya. Chord-nya itu masih sama, yang bedain itu strumming-nya. Jadi strumming itu seperti ini. Itu versi aslinya, tapi kalau pelannya begini. Down down up up down down up up down down up down down up up down down up up down down up down down up up down down up up down down up down down up up down. Nah, gitu ya, gampang ya. Itu tinggal kalian latihan aja, latihan kalian ulang-ulang, pasti kalian pasti bisa. Nah, terus dia ada yang ref-nya itu modulasi, jadi ke B minor, terus ke E minor. Ini sebenarnya E minor 7 bisa, tapi kalau susah kalian E minor biasa aja. Terus ke A, terus ke D. Nah, itu ya, jadi kalau udah modulasi, dia tuh chord-nya di B minor, E minor, ya gampang ya. Kalau strumming gimana? Sama seperti yang di bagian ref sebelum modulasi. Itu ya gampang ya. Intinya lagunya gak sulit. Yang bikin sulit tuh paling strummingnya yang di bagian ref aja. Dan gue rasa cukup video tutorialnya. Semoga bisa membakar semangat kalian untuk mulai main gitar. Jangan malas-malas bangun dari tidur kalian. Ambil gitar kalian, genjerang-genjerang gitar kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Like. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga subscribe, komen, dan share teman tetangga atau keluarga kalian. Kasih tau ke mereka kalau ada cozy gitar di sini. Selamat mencoba, selamat berlatih. See you, bye-bye.